Untuk stok nyampe 500 ekor, harga 80.000. Untuk lokal Purwodadi, harga ini dikasih 15.000. Pak Ade dari mana? Bekasi ini ya? Babelan. Oke, Babelan Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kicomania. Selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Parkirnya parkir one mobil untuk kali ini ya, untuk saatnya. Dan untuk siang ini OMG Channel doakan semoga sobat Kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Sebelah sini kita nampak ada pohon palem, dan untuk pohon palem yang ada baktoren, ini sebelahnya ini ada gang ya, kita masuk untuk gang ini. Nah, dari parkiran motor tadi masuk ke sebelah sini, nyampe ke ujung ada toilet, dan di depan toilet ini ada gang. Kita masuk ke gang sebelah sini dan untuk tertuju kali ini ke Kiosma Sigit. Untuk yang masih bingung untuk Kiosma menuju Kiosma Sigit, nanti bisa ikuti petunjuk video ini atau kontak saya yang ada di atas video untuk arah kios. Dan untuk kiosnya adanya di sebelah sini. Dan untuk pantauan, untuk teman-teman kita, untuk dukungannya di channel, mohon subscribe, bunyikan lonceng, dan terima kasih. Ini untuk mas bosnya kayaknya lagi sibuk nih. Assalamualaikum mas. Show off Rio. 15 ekor. Tak kasih 75 mas. 75 ya. Kemana nih mas? Ini ke Kemayoran. Oke. Iya. Ini mas untuk hari ini yang lagi ready tanggal berapa nih mas? Ini tanggal 12 Mei. Tanggal 12 Mei. Hari Kamis. Oke, hari Kamis mas ya. Ready-nya burung apa aja di kios mas? Banyak banget mas. Banyak ya. Rio, SRDC, Perenja. Oke. Cak Ijo, Kapas Tembak, Perkutut Lokal. Non gembung, oke. Terus apa? Rio jalan kebu, mantap. Terima kasih banyak lah. Masih banyak lagi ya. Oke, kita break dulu nih di Adian mas ya. Ya. Nah, ini kita lanjut lagi mas. Ya, untuk mas. Yang mau kesini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam operasional kita dari jam 5 pagi mas. Dari jam 5 pagi. Habis subuh ya? Tutup jam 5 sore. Tutup jam 5 sore. Kalau masalah libur enggaknya itu enggak ada mas. Enggak ada ya? Non-stop pokoknya. Non-stop salah, ya. Soalnya kita kan ngasih umpan mas. Iya, masih umpan ya. Oke. Untuk yang mau kirim-kirim masih bisa dibantu apa enggak mas? Kirim-kirim insya Allah mulai besok bisa. Mulai besok ya? Kan karyawannya kurang mas. Oke, okay, karyawannya kurang. Bisa. Iya. Insya Allah kalau sekarang udah ya, mulai kemarin bisa. Atau apa enggak dibales ya saya. Mohon maaf ya. Soalnya sibuk banget mas ya. Iya mas. Oke, okay, mantap. Kalau yang mau tur tambah bagaimana bisa? Tur tambah enggak apa-apa, persyaratan burung bagus mas. Oke. Okay. Sehat dan pastinya tidak cacat. Cocok nang mas. Cocok nambahnya. Oke, okay, mantap. Cuman mas kalau tuker misalkan burung dari sini dituker terus atau burung dari sini ya. Satu hari atau misalkan baru 3 jam mati atau kurus, kita nggak bisa menerima. Oke. Okay. Itu resiko pembeli. Oke, okay, kalau mati ya sumpama ya. Kalau tuker harus persyaratan burung bagus. Burung gemuk, bagus gemuk ya. Burung yang sudah dibeli tidak dapat dituker dalam kondisi yang kurus ataupun kondisi yang mati. Oke. Okay. Kecuali gemuk mas ya. Kecuali gemuk nggak apa-apa. Oke, okay. Mantap mas. Terima kasih banyak mas ya. Sama-sama mas. Kita coba langsung mantau nih. Untuk situasinya di Kiosma Sigit, posisi lantai dasar Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ini untuk yang sedang dibongkar-bongkar. Untuk di kios ini di hari ini ya. Nanti kita lihat untuk bongkarnya burung-burung apa aja. Dan ini untuk yang udah dibongkar dan untuk yang udah kelar dari burung Jalak Rio. Dari burung Jalak Rio ini sekarang lagi dipromokan. Untuk stok nyampe 500 ekor, harga 80.000 untuk satu ekor ya. Dan untuk yang mau krosir 3 ekor, harga 75.000. Untuk yang 3 ekor ya. Untuk yang mau grosir minimnya itu 3 ekor. Nanti untuk yang mau kirim-kirim atau mau pesan atau mau grosiran ada kontak saya di atas video. Silakan dikontak untuk nomor WA-nya. Ini dia untuk persediaan dari burung Jalak Rio, stoknya full banyak. Ini nyampe ke atas ya. Kisaran ada 500 ekor maksudnya. Full ini nyampe ke atas. Untuk yang sedang dibongkar dari burung perkutut lokal ini. Dari burung perkutut lokal lagi bongkar banyak banget untuk stoknya ya. Perkutut lokal mana Mas? Ini Mas. Lokal mana? Lokal mana? Lokal Purwodadi. Purwodadi. Untuk lokal Purwodadi, harga ini dikasih 15.000. Untuk grosirnya 12.000 ya. Tapi untuk ambilnya kisaran paling minim 3 ekor. Ini untuk stoknya dari burung perkutut lokal masih banyak. Dan ini ya yang sedang dibongkar nih. Untuk sedang dibongkar dari burung perkutut lokalnya. Jadi banyak untuk pilihan, lebih mantap. Nah, silakan dipantau merapat ya guys. Dari stok anakan burung pentet, pentetnya pentet jatim. Untuk yang dewasa belum tersedia ya. Untuk sobat Kicomania lagi mencari burung pentet yang udah dewasa, ini belum tersedia. Nanti dicari. Kalau ada nanti di review ya. Ini untuk adanya yang anakan. Dan untuk anakan harganya 100.000.
untuk yang posisi pilihan jantan. Nanti tapi untuk lebih mantapnya silakan dipantau merapat cekias ya dari burung-burung pentek yang tersedia ini. Yang masih enak kan dari burung pentek Jatim. Nah, untuk yang udah dibungkus burung apa nih, Mas? Kenari, kenari. Kenari ya. Berapa ekor? Dua ya. Dua. Harga berapa nih, Mas? Sepasang 3,5. Sepasang 3,5. Oh, belinya sepasangan ya. Nah, ini untuk Mas bosnya yang beli. Mas bos dari mana nih? Dari Kalibaru, Kalibaru. Dari Kalibaru. Terima kasih banyak, Mas ya. Ini mau ternak apa bagaimana nih? Iya, kayaknya mau ternak. Oh, mau belajar ternak. Mudah-mudahan berhasil, Mas ya. Iya, iya, iya. Oke, ya. Ini dia dari stok burung kenari yang masih tersedia. Untuk stoknya masih ada untuk pilihan. Harganya dikasih 70.000 untuk kenari yang loper cerah. Loper cerah, loper gelap maksudnya ya. Loper gelap. Nanti untuk pilihan jantan atau betina silakan dipantau merapat ke kios. Dari burung kenari yang masih bahan PAUD ya, kisaran umur 2 bulan lebih. Untuk stoknya dari burung kenari yang loper gelap. Dari satu burung kenari, kenari yang warna cerah untuk yang ini, yang loper. Harga 100.000 untuk yang loper cerah. Ini untuk stoknya masih lumayan banyak dari kenari yang loper cerah. Untuk yang sedang mencari burung kenari loper cerah nanti bisa dipantau di sini ya. Tersedia dari burung kenari di sini selalu ada untuk stoknya. Ini dia untuk stok yang sebelah sini dari burung kenari. Posisinya masih ada pilihan ya untuk yang loper cerahnya. Bagian dalam. Untuk yang kenari AF, AF standar ya, harga 175.000. Ini untuk yang tersedia dari burung kenari AF-nya. Untuk yang sedang mencari burung kenari AF, ini juga ada. Ada yang pakai ring, ada yang tak pakai ring. Tapi untuk stoknya ini ada dua ekor ya yang terpantau. Pakai ring semua dua-duanya. Nah, untuk yang kenari loper cerah ini juga ada. Untuk yang kenari loper cerah harga 150.000. Putih ya, putih polos atau putih pocong. Ini tersedia, masih ada untuk pilihannya untuk yang PAUD ini. Sekarang umur 2 bulan ke atas. Nanti tinggal dipilih-pilih antara burung kenari ombyokan yang jantan atau betina ini. Nah, ada yang udah dipilih dari burung pentet anakan. Ini Mas dari mana, Mas? Dari Mas. Mantap. Ini udah dipilih aman, Mas. Aman ya. Mudah-mudahan jadi bagus nih dari burung pentet Jatim yang masih anakan. Ini stoknya masih lumayan banyak. Nah, ditransaksi ya dari burungnya. Oke, Mas, terima kasih banyak, Mas. Mudah-mudahan sehat selalu, Mas ya. Mantap. Ini untuk stok dari burung cuca hijau yang dari Jawa Timuran. Ini untuk stoknya masih lumayan banyak ya. Harga 600.000 untuk yang udah nopengan atau yang udah kepantau jantan. Dan untuk stok yang nopengan yang sebelah sini nih. Banyakan sih yang PH ya. Nanti kita lihat untuk yang PH untuk harganya. Ya, seperti ini untuk penampakan dari burung cuca hijau, lebih dekatnya untuk yang noben. Ini dia untuk stok dari burung cuca hijau PH. PH itu paruh hitam, bisa jadi jantan, bisa jadi betina ya untuk cuca hijau PH-nya. Dan untuk harganya ini 380.000. Dari stok burung cuca hijau yang PH atau paruh hitam. Ini untuk stoknya banyak dari burung cuca hijau yang paruh hitam. Dari stok burung beranjangan. Dan untuk beranjangan ini beranjangan yang dari Jawa Timur. Stoknya ini banyak banget ya, satu deret ini semua dari burung beranjangan Jawa Timuran. Harganya 175.000. Dari stok burung beranjangan masih semi furan. Tapi udah mulai mau makan fur ya, seperti ini nih untuk penampakannya tuh udah mulai mau makan fur ya dari burung beranjangan. Nanti untuk yang sedang mencari burung beranjangan bisa dipantau di sini. Tersedia ini masih banyak banget. Untuk SRDC ini juga tersedia banyak nih untuk melimpah dari burung SRDC. Biasanya selalu ada ya dari burung SRDC di kios ini. Ini untuk yang bondol seperti ini harga 100.000 untuk burung dari SRDC. Burungnya semi furan. Dan untuk yang mulus-mulus seperti ini biasa harga dikasih 110.000. Stoknya masih banyak dari burung SRDC yang pantauannya ini pantauan dewasa ya. Stok full.
Nanti untuk yang lagi mencari burung eser di sini bisa dipantau di sini. Di kosnya Mas Sigit, posisinya lantai dasar. Dari satu burung decu atau burung kacer mini. Ini untuk persediaan dari burung decu melimpah ya. Ada untuk pilihannya dari stok burung decu, dan untuk harganya ini Rp175.000 dari stok burung decu. Harga Rp175.000 nanti bisa dipilih-pilih di sini ya, dari burung kacer mininya. Dan untuk harganya Rp175.000 itu masih semi puran, jadi belum makan pur, masih bahan. Ini dia untuk stok bagian atas untuk penambangan dari burung decu. Dari satu burung pelecing Pacitan yang masih tersedia, ini masih ada ya, masih lumayan banyak untuk pilihan. Harga ini dikasih Rp80.000. Nanti bisa dipilih-pilih antara jantan atau betina dari burung pelecing Pacitan. Ada mulut, ada bondolan. Untuk lebih enaknya nanti silakan dibantu merapat yuk ya. Untuk stok dari memilih burung pelecing Pacitan yang ada di sebelah sini ya. Masih lumayan banyak untuk stok dari burung ini. Dari stok burung Poxe Jambul, harganya ini dikasih Rp450.000. Ini masih agresif banget ya dari burung Poxe Jambul ini karena masih liar ini. Nah, ini dia untuk penampakannya seperti ini. Burungnya ini masih agresif banget ya, masih liar. Untuk kamu dari burung Poxe ini nanti bisa dipantau merapat guys, posisi burungnya mulus. Masih semi puran tapi bisa. Untuk yang sedang mencari burung Samyong, ini untuk burung Samyong ada mulus, ada bondolan. Dan untuk leher merah ini ya, biasa dari NTB, harga Rp950.000. Untuk yang sedang mencari burung Samyong, ini ada untuk pilihan dari burung Samyongnya. Nanti bisa dipantau merapat ke kios. Burungnya semi puran ya, dari burung bahan. Ini ada yang masih trotol jahat nih, dari burung Samyong. Lebih mantap silahkan dipantau merapat ke kios. Ini dia udah stok dari murai muda hutan yang bodinya ini medium ke atas. Pantauan dari burung ini udah makan fur. Dan untuk ekornya 18 ya, 18 sentian. Stoknya ini ada pilihan. Wah, ini banyak lah di atas ini, Mas. Harga Rp1.200.000, stok kisaran 20 ekoran dari murai muda hutan. Yang non gembung ya, kalau muda hutan berarti non gembung. Dan untuk stoknya ini di bagian atas masih tersedia banyak. Dari MH non gembungnya untuk bagian atas, dan ini untuk yang buat sampel aja di bagian bawah. Nah, untuk yang sedang dipantau kita lihat dari anis. Ini untuk anis kembang yang masih anakan atau masih trotolan. Jadi sebelum dibawa pulang itu harus dicek dulu ya, sampai benar-benar aman. Nanti kalau udah aman, udah cocok, udah harganya cocok, tinggal dibungkus. Ini masih dipilih-pilih dari anis merah yang trotolan. Nah, akhirnya dari burung ini sold out ya. 350. Anis merah trotolan ini untuk Pade ini. Pade dari mana? Bekasi ini ya. Babelan. Oke, Babelan Bekasi. Terima kasih banyak Pade ya. Mudah-mudahan untuk burungnya jadi bagus nih untuk kedepannya. Sering kesini Mas. Satu hari 3 kali kesini. Satu hari 3 kali kesini ya. Luar biasa. Gimana Mas? Untuk Mas Sigit. Bagus. Untuk burung-burungnya bagus. Murah apa enggak? Murah. Mantap ya. Pantesan papanya senang kesini ya. Ini dia untuk stok-stok dari anis merah yang masih trotolan. Dan untuk pantauan jantannya silakan dipantau merapat kemari ya, lebih enak untuk pilih-pilih dari burungnya. Ini dia untuk yang masih tersedia dari anis merah yang trotolan, harga Rp350.000 yang barusan saja di sold. Masih ada untuk pilihan ya, dari anis merah yang trotolannya seperti ini untuk penampakan lebih jelas. Dan kalau burung-burung seperti ini udah pasti makan fur. Nah, untuk yang di selot-selot ada juga dari burung apa nih, nanti kita pantau ya untuk selengkapnya. 2 ekor Mas. Terusuk 2 ekor. Terusuk mana tuh? Terusuk Jawa Timur, Godi Super. Godi Super terusuk Jawa Timur. Harga berapa Mas? Harga 25. 25an ya. Oh, mantap sekali, beli 2 ekor nih dari burung terusuknya. Ini dia untuk stok yang burung terusuk barusan saja di Solot.
stoknya ini masih banyak banget ya dari stok burung terusuknya. Terusuk Jawa Timuran yang bodinya besar-besar tuh, untuk bodinya. Harga 25.000, nanti bisa dipilih-pilih di sini. Sesuka hati ya, nanti kalau udah cocok langsung dibeli. Stok full dari burung terusuk. Ini ada nyelip-nyelip ya, dari burung kutilang juga ada nih. Untuk yang mulusan, harga 15.000 dari burung kutilang. Dan untuk stoknya ini dari burung kutilang juga masih banyak tuh, nyampe ke sebelah sini untuk stok dari burung kutilang. Nanti untuk yang sedang mencari burung kutilang bisa dipantau di sini. Ini dia untuk stok dari burung kutilang masih full. Pastinya untuk grosiran nanti lebih murah lagi ya. Untuk grosiran minim 3 ekor. Ini dia untuk penampakan lebih jelas dari burung kutilang. Untuk yang sedang mencari burung parkit lokal juga tersedia banyak untuk parkit lokal atau parkit warna. Ini untuk satu pasang ini harga 80.000. Di 80.000. Kalau yang parkit ini 90.000 ya. Kalau yang warna maksudnya. Ini dia untuk warnanya sampai ke bagian bawah. Seperti ini untuk warna-warna yang masih tersedia. Biasanya sih untuk parkit lokal seperti ini buat ternak-ternak ya, mantepnya. Atau sekedar buat jinak-jinak juga bisa nih, bagus. Ini dia untuk stok sampai sebelah sini, biasa untuk yang warna hijau. Khusus tapi untuk yang warna hijau ya, harganya satu pasang 80.000. Untuk khusus yang warna hijau. Selain dari warna hijau, harganya satu pasang 90.000. Dari parkit lokalnya. Dari parkit Australia dipromokan harga 450.000, biasa untuk harga di atas 500.000 ya. Dari burung parkit Australia stoknya masih banyak, ada jantan ada betina yang udah pada dewasa ini. Jadi nanti untuk yang sedang mencari burung parkit Australia bisa dipantau di sini. Ini untuk stok warna yang masih tersedia, udah pada dewasa ya, ada jantan ada betina untuk yang mau ternak-ternak. Dari stok burung jalak, ini untuk jalak suren yang masih anakan ya, masih anakan bantu loloh, harga 250.000 untuk yang bantu loloh ya, dari anakan jalak suren. Mungkin ada jantan ada betina dari anakan jalak suren ini. Nanti untuk lebih enaknya atau lebih mantap silahkan dipantau merapat ya, dari stok anakan jalak suren ini. Dari stok burung jalak, ini untuk jalak kebo, ada mata kuning, ada mata putih yang masih muda. Ini untuk kondisi dari burung jalaknya, harga 50.000-an dari stok burung jalak kebonya. Dan untuk burung-burung kayak gini udah gampang banget untuk makan furnya dari burung jenis jalak. Untuk yang sedang mencari burung jalak kebo untuk utuhnya, nanti bisa dipantau di sini ya. Ini tersedia masih lumayan ada untuk pilihan. Untuk pantauan teman-teman kita yang sedang mantau untuk bagian dalam dari burung-burung yang tersedia di kiosnya Mas Sigit. Nanti kita pantau untuk selengkapnya di kios Mas Sigit, burung-burung apa yang masih tersedia. Dari stok burung kepodang Jawa, harga 180.000. Untuk terpantau dari burung ini masih muda ya, muda hutan. Untuk yang sedang mencari burung kepodang Jawa, ntar siang lagi banyak lagi ya Mas. Dan ntar siang ada info juga Mas ya? Iya, ntar siang info ready podang banyak Mas. Podang banyak, ntar siang ya. Terus apa lagi nih Mas? Ntar siang cak hijau, podang Jawa, perenjak, sama ini Mas, apa? Gelatik. Sama gelatik ya? Oke. Berarti besok hari Jumat bisa dipantau ya? Besok hari Jumat tanggal 13 Mei bisa dipantau Mas. Bisa dipantau, wah mantap. Dari stok burung perenjak atas, ini juga tersedia masih ada ya untuk pilihan dari stok perenjak atas. Harganya ini dikasih 25.000. Nanti bisa dipilih-pilih di sini dari burung perenjak atas yang masih tersedia, masih lumayan banyak. Burungnya semi furan ya untuk stok dari burung perenjak atas. Nah, untuk yang sedang diperiksa dari burung cuca hijau. Jadi diperiksa dulu seperti biasa kalau mau beli burung itu wajib diperiksa dulu sampai benar-benar aman ya. Nanti kalau udah cocok baru dibungkus. Ini untuk yang sedang mencari burung perkutu silver juga tersedia masih lumayan banyak untuk pilihan. Harga 80.000 dari burung perkutu silver.
mungkin ada jantan ada betina ya dari burung perkutut ini. Untuk yang sedang mencari burung ini nanti bisa dipantau di sini, dipilih-pilih untuk burung dari perkutut silvernya. Nah, kalau dari burung perkutut Bangkok yang perdana ini juga tersedia lumayan banyak untuk pilihan dari burung perkutut Bangkok yang perdana. Harga 45 ribuan dari burung perkutut Bangkok. Nanti bisa dipilih-pilih ya untuk yang sedang mencari burung perkutut Bangkok. Ini untuk posisinya juga sedang dipantau nih sama teman-teman kita yang sedang mantau dari burung perkutut Bangkok yang tersedia di Kawasan Mas Bajang. Untuk perkutut putih albino lurik mata merah bagian atas ini stoknya masih banyak nih. Harga 180.000 untuk stok dari burung perkutut putih lurik albino mata merah. Bagian atas tapi ya pada digantung-gantung. Untuk yang mau nanti bisa dipantau di sini lebih jelas. Dan lebih enak dari burung perkutut yang mau dibeli. Dari stok burung kenari pantauannya yang pantauan udah termasuk pantauan gacoran ini. Tersedianya masih lumayan banyak. Bebas pilih warna, harganya 300.000 untuk yang loper ya. Dan untuk lebih jelasnya nanti silakan dipantau merapat ke jelas sambil dipantau-pantau untuk dari burung kenari ini yang pantauan udah gacoran. Dan untuk stoknya masih lumayan banyak ya, full ini nyampe ke ujung. Itu dulu sahabat kita bisa dipantau dari kios Mas Sigit, posisinya lantai dasar. Untuk stok di sini selalu tersedia banyak dan setiap hari hampir setiap hari bongkaran di sini ya. Insyaallah setiap hari kita datengin burung mas. Setiap hari datengin burung ya. Oke. Okay. Jawa yang dari luar Jawa insyaallah. Oke. Okay. Untuk harga juga insyaallah terjangkau mas ya. Iya. Pokoknya jangan lupa dulu di subscribe dulu, bunyikan loncengnya OMG Channel. Oke. Okay. Terima kasih ya, banyak mas ya. Ya selalu. Lihat video-video terbarunya. Oke. Okay. Iya. Oke, Mas, terima kasih banyak, Mas. Oke, Mas. Mudah-mudahan sehat selalu dan untuk kiosnya makin laris manis ini. Iya, Mas. Makasih banyak, Mas. Oke. Okay. Itu dulu seperti yang bisa dipantau ya dari kiosnya Mas Sigit posisi nasi dasar. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.